Telat. Kopi bening. Oh, cuma ada di roh bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabadang, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan lagi untuk mereview di salah satu lapak power channel Jatinegara, lapak kolektor, karena sini koleksinya banyak-banyak yang bikin dompet saya bergetar. Tapi kebetulan saya tidak bisa beli karena saya sekarang nabung bukan buat beli batu tapi buat kawin lagi. Oke, seperti apa keseruan di sini, kita langsung update dulu berapa koleksi di sini yang mungkin jadi referensi teman-teman yang buat jual lagi atau buat koleksi. Nah, kita langsung ke poin. Kita tadi sudah minum di situ kopi bening, cuma ada di lapaknya Kang Arya tuh, kopi bening. Hanya aja di sini tuh. Pura-pura dia ngitung duit tuh. Oke, kita coba update lagi di sini. Jenisnya ini banyak sekali nih, mulai dari pancawarna, ada giok, sebentin, ada bacan. Tuh ownernya tuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah, fresh saya, terlalu fresh ini face-nya. Saya senang sekali lihat beliau ini hari ini nih. Iya. Waduh. Karena kebetulan cuaca hari ini hujan, tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk mensupport para penghobi agar kami bisa mendapatkan tambahan rezeki tentunya ya. Nah, kita lihat di sini beberapa jenis bahan atau bongkahan bacan yang kemungkinan bisa jadi koleksi buat teman-teman ya. Ini real konkret bahan bacan doko. Bacan doko kan ya? Benar ya? Nih, bacan doko anti galau. Nih, ada yang ukuran gede. Oke. Nah, mau yang gede, mau yang kecil monggo, ada di sini pilihannya banyak. Tuh. Dijamin dompet bergetar. Kenapa ada cahaya? Oh, saya pikir jinnya keluar. Aduh, mama ini teman-teman bisa lihat di sini. Jenis-jenis bacan doko, mau yang tebal, mau yang tipis, monggo, sesuai dengan selera teman-teman. Ada harga, ada kualitas. Makanya kalau ke lapak jangan curhat. Kadang orang beli batu, istrinya dia bawa, anaknya dia bawa, aduh Dan, saya mau beli batu tapi saya butuh ini. Jangan kau curhat, kalau kau enggak bisa beli yang mahal, ada yang murah. Kau enggak bisa murah, ada yang mahal. Jadi jangan curhat di lapak ya. Kita support pelapak dengan cara membeli, bukan cuma nonton. Oke, di sini berapaan Bang yang di sini? Dari 100.000 sampai 600.000. 100.000 sampai 600.000 ya, tergantung ukuran dan kualitas tentunya ya. Betul. Nih, oke. Tapi cakep-cakep ini kalau sudah naik kering udah enak dilihatnya ya. Ay, mantap. Kalau sudah naik kering mah sudah enak. Terbarunya ada di depan juga. Oh iya, potongan terbaru yang di sini ya. Iya. Oke, nih teman-teman nih, potongan terbaru ini kita banyak bahan berarti ya sekarang ya. Tuh, doko semuanya nih, doko. Ini kalau pengambilan mereka bagus atau polesannya bagus, ini bisa dapat kualitas yang bagus juga ya Bang ya. Jadi tergantung cara polesnya berarti ya, berapa ininya. Nah, ini daging semua nih malah nih kayaknya nih. Ya. Tuh, enak-enak masih nih. Bahan standar. Oh, masih bahan standar. Berarti kalau dari pengalaman Abang atau mungkin penilaian Abang lebih dominan kemana dari beberapa kotak saya ini? Lebih dominan ke sini. Oh, di sini. Sini. Oke. Sini. Oh, tiga ini ya. Oke. Oh, yes. Tapi cakep Bang. Udah kristal ini. Tembus sudah kasih senter sedikit. Ah, tuh coba tuh. Ini kayak pohon beringin. Ini kalau jago bikinnya nih tuh. Kayak pohon beringin ini. Beringinnya di belakang. Oh iya, benar. Iya, jadi pemandangan lah ya, lebih ke pemandangan cakep. Kalau ini kayak ini yang unik. Unik nih ya, betul. Unik ya. Oh iya, ini juga bolak-balik ya, unik ya, antik jatuhnya ya. Tinggal polanya aja dirapiin ini nih ya. Pokoknya yang paling jago tukang gosoknya lah pastinya ya. Nah, untuk harga sendiri kurang lebih hampir sama ya, dari harga berapa tadi Bang? Dari 100.000 sampai 600.000. Dari 100.000 sampai 600.000. Jadi baik yang di sini, yang di sini, yang di sini, yang di sini ataupun di sini ya. Iya. Oke. Kalau yang ini kan sudah lost tune nih. Ini tinggal naik kering ya. Iya. Beda lagi mungkin ini Bang ya. Beda. Ini yang berapaan yang di sini? Kalau lost tune yang ada yang pegang itu di angka 250.000. Oke, 250.000. Tapi kalau udah naik kering udah beda harganya nih. Betul. Coba. Ini karena belum ada ringnya aja makanya auranya kurang, belum terlalu inilah ya. Tuh, cakep. Oke. Dan ukurannya banyak, ini doko hitam tapi sudah ada bias birunya juga ya. Tuh, cakep. Oke. Terus yang mana lagi nih? Nah, yang ini belum tadi nih. Ini berapa tambahan satu? Bahan serpentin kayak gini. Kalau yang daeng pegang ini ya? Di angka 100 ribuan. 100 ribu segini ini ya. Bisa jadi 2 sampai 3 nih ya. Tuh. Coba 100 ribu aja nih teman-teman. Bisa jadi 2, bisa jadi 3. Wah, kristal semuanya. Oh iya tuh, enak banget warnanya tuh. Oke. Jadi tergantung kebutuhan ya. Kalau teman-teman mau bikin ukuran kantoran, ini bisa jadi 4 ya. Siap-siap. Harganya beda-beda nih. Pokoknya tergantung ukuran. Ini sama semua bahannya ya. Jadi satu kotak itu beda nih, satu bahan ini beda juga, ini beda juga ya. Oke, siap. Ada juga kita beberapa lost tune itu masih ada di plastik itu. Jadi intinya banyak pilihan. Jadi teman-teman. Ada yang terbaru yang mana, Bang? Ini yang terbaru. Oh, iya ada yang baru nih. Itu juga liontin-liontin, serat kura itu mah ya? Iya. Nih, ini yang baru nih. Ini yang baru di lapak beliau nih, teman-teman. Jadi Bang Resmal kali ini tuh banyak koleksi-koleksi baru khususnya bacan
dan juga jenis anggur serat kura ya. Nah, tapi kalau di sini nih kurang lebih berapa nih? Coba patokan ininya, ada kan yang semi cutting ini. Wih, ini enak nih warnanya nih. Tuh. Wih, bening ya? Iya. Ini berapaan ya? Di open 600.000. Oke, di harga penawaran ya. Ini 600.000 di harga penawaran, ringnya alpaka ya? Ringnya alpaka. Ringnya alpaka. Oke. Kalau yang semi cutting? 600.000. Eh, cakep juga ini. Bening banget nih 600.000. Oke, 600.000. Terus yang ini nih. Wah, ini antik juga nih. Sebenarnya ada motifnya ini kalau kita teliti ngelihatnya. Total. Dia agak lumayan gede daripada yang tadi nih. 500.000. Nah, 500.000 nih tuh. Ini kayaknya ada coraknya nih, ada motifnya nih. 500.000 saja, teman-teman. Ada yang clean. Oh, ini clean juga nih, clean. Ini. Wow. Ring alpaka juga ya. Iya. Bersih banget ini. Ini yang kita kasih berapa ini? 600.000 di harga penawaran. Senda. Nah, coba. Woi. Entar, Bang. Oh iya, benar ya. Widih, udah clean banget. Doko apa palamnya, Bang, maksudnya? Doko. Doko nih, bacaan Doko nih. Wow, mantap. Doko. Ini mana lagi yang belum kita lihat tadi? Ini belum nih. Semuanya sudah enak semua kualitasnya. Iya. Kembang beberapa piece pun kita ada yang baru. Oh, kembang mana dia, Bang? Kembang. Oh iya, siap. Ini nih kita ini ada yang tapi doko sebenarnya, tapi doko kembangnya ya. Atau bacan. Oh, oke, okay. Pancawarna. Ini unik nih warna putihnya tuh karena jarang ya. Oh, dia mirip albino ya? Putihnya berarti ya, lebih ke albino. Ini kan gede nih, Bang. Berapaan dia kalau kayak gini? Kita open di angka harga 800.000 aja. 800.000 tapi masih di harga penawaran ya? Boleh. Nah, ringnya alpaka. 800.000 di harga penawaran. Oke, okay, siap. Nah, kalau yang ini 300.000. Oke, 350.000 nih, teman-teman. Ini kayaknya titanium ya ringnya ini, beda? Iya. Ringnya titanium. Wow, cakep. Iya. Oh, titanium juga ya. Eh, alpaka. Ini cakep juga nih tapi ya, lawasan juga nih bahannya nih. Ada albinonya dikit lah. Berapa, Bang, ini? Itu di 350.000 aja. 350.000, teman-teman. Oke. Okay. Wow, ini juga clean nih. Tuh. Wah, enak banget tuh warnanya nih. Ini yang berapa, Bang? Tuh. Itu di 600.000. 600.000 alpaka ya ringnya ya. Iya. Ada juga kualitas sama namun bentukan beda. Ini semi cutting nih. Tuh. Berapa yang kayak gini semi cutting? 400.000. 400.000, teman-teman. Semi cutting. 400.000 semi cutting. Oke. Ini juga lumayan clean nih, lumayan bersih nih. Hai mama. Nah, ini. Ini yang berapa dia, Bang? 900.000 aja. Oh, enak banget ini warnanya. Dia seratnya halus sudah nih ya? Seratnya halus, boleh saya coba, Bang. Woi. Sisa coklat ya. Iya, benar. Itu pun sedikit banget iya. Itu. Tinggal okay. Rawat jalan biar. Iya, tinggal rawat jalan enggak tuh. Hai mama, nih kita sudah lihat di sini, teman-teman bisa screenshot aja beberapa koleksi yang ada di sini, termasuk yang ini, nah ada juga yang motif nih, gambar ya. Nah, ini masih bertahan nih, padahal masih dulu banyak banget yang nyari ya. Nih loh. Tuh. Karena sudah ada yang menawar, cuma belum masuk. Belum. Oke, sebenarnya kemarin saya review itu ada di Curug dan itu tidak nyampe 1 minggu sudah sold dan harganya lumayan di Curug kemarin itu berapa juta ya? 1,8 apa 1,5? Tapi lebih kecil dari ini, cuman sama dia motifnya. Makanya seharusnya ini cepat sold nih. Ya, berarti karena belum ukurannya besar ya, kan? Dan memang mungkin belum ketemu juga dengan yang cocok atau yang memang seneng dengan itu ya. Nah, kalau ini mah dari hitamnya ketahuan Edong nih, Manto Garut ya. Tuh. Ini berapaan ya? Itu di angka 350.000. Oke. Okay. Enaknya kalau Garut begini tuh biasanya ada motif ya. Ada motif biasanya. Ini juga oh ini hitam banyak banget yang hitam-hitam. Ini motif nih, motif nih. Saya lihatnya motif. Tapi tergantung ekspektasi teman-teman ya. Ini berapa nih, Bang? Di 350.000. Oke, 350.000. Ah, ini apa nih? Nogosui atau Klawing Titanium ini, Mas. Papua. Mantap. Bahannya ini pun tersedia. Ada, jadi kita ada bahan ya. Berarti ini sampel kalau udah jadi lah kurang lebih ya. Iya. Nah, ini nih belum nih.
kita ke ujung dulu langsung nih. Solar ya? Iya, solar. Berapaan dia bang ini? Solar kayak gitu di angka 400.000. 400.000 teman-teman, dan kita banyak pilihan, ada 3 pilihannya. Tuh. Ini juga ada nih, cakep nih, kayak mata dewa. Mata dewa. Cakep. Oke bang, dari semua koleksi abang yang ada di sini, kalau misalkan teman-teman mau ke sini, kontak person yang bisa dihubungi berapa bang? Di 0852 68 lagi 41 bisa by phone atau via WhatsApp dengan Bang Resmal atau Kang Resmal ya. Kita buka tiap hari. Teman-teman kalau misalkan ke sini belum buka atau sudah nutup, tinggal WA aja ya. Iya, betul. Wow, tuh seratnya kurang ya bang ya? Kurang. Baru masuk ya? Ini udah kita kasih liontin. Oh, coba ini sudah ada ringnya nih. Wih, wih mewah lu bang. Wih, awane mama cakep, kelihatan jelas itu ya. Berapaan dia bang harganya? Open harga 1,5 aja. 1,5 di harga penawaran tapi ya. Oke. Okay. Ringnya masih stainless ya. Oke, okay, siap. Ringnya masih stainless. Nah, ada juga kelapa. Ini juga ada bongkahan. Bongkahan kita nih berapa nih? Gede-gede nih. Bongkahan yang besar kayak itu Garut ya. Itu 2 juta. 2 juta ya, Garut ini ya. Iya. Tuh, pokoknya tergantung harga apa kualitasnya lah ya. Kita kasih teman-teman buat misalkan penawaran bisa, harga masih nego semuanya lah ya. Apa ini bang? Oh Yaman? Apa Cibet? Apa? Cubung api. Oh ke Cubung api, Aceh dong berarti ya. Woi di warnanya enak banget, plong banget. Ini berapa dia? 1 juta nego. Oke di harga penawaran, itu apa bang ininya? Tembaga? Ringnya, oh ini apa? Kelingan? Tembaga ya? Maaf bang. Lihat ininya, ringnya. Oh iya cakep, ini ya. Motif ya. 1 juta, 1 juta. Kelihatan hitam banget ya. Bumbu. Mantap. Oke, siap bang, terima kasih banyak sudah dikasih izin nge-review. Siap. Mungkin kalau misalkan teman-teman nonton, siapa tahu mau kesini, kita buka tiap hari aja ya. Boleh. Oke, datang, mampir siap. Oh di ini juga, apa namanya, Facebook abang? Facebooknya Resmal. Resmal? R-E-Z-M-A-L nih. Oke, izin bang, lihat dulu bang, biar teman-teman bisa mampir. Mampir. Karena di situ kan ada beberapa yang kita sudah posting ya. Teman-teman kalau misalkan tertarik dengan beberapa koleksinya bang Resmal, bisa langsung merapat ke sini. Atau bisa by phone atau via WhatsApp. Mana Facebook-nya? Ini Facebooknya teman-teman bisa mampir di sini ya, Resmal. Ini ada beberapa koleksi yang kita sudah posting. Oke, fotonya agak mudahan memang ya. Hai mama, siap. Mana mana bang, IG-nya. Ini IG-nya nih. Jadi teman-teman tinggal mampir aja. IG, siap. Ah, ini IG. Mana dia? Terlalu banyak IG-nya nih. Up. Mana? Oh, nih sama berarti DP-nya ya? Iya, picture-nya sama. Sama tuh. Wah, jadi biar teman-teman enggak bingung tuh ada tuh. Tapi siap. Sekarang akhir-akhir ini saya lagi belajar coba live di TikTok juga. Oh, siap-siap. Boleh juga dong. Apa nama TikTok-nya? Kita perlihatkan ini teman-teman. Malu sih. Enggak apa-apa. Yang penting kita coba. Segala cara kita lakukan untuk mensupport teman-teman yang mungkin pengen belanja melalui kita ya kan? TikTok boleh, Instagram boleh. Nih, teman-teman ini bisa gunakan Resmal underscore rawa bening ya, iya. Tuh Resmal underscore rawa bening tuh, bisa mampir tuh. Baca nih ininya DP-nya, enggak campur meteor ya? Oh meteor, oke okay. Siap ya, oke okay. Sukses ya bang, oke okay, teman-teman. Oke okay, sahabat dan dimana berada, saya bisa di salah satu lapak yang ada di rawa bening, tepatnya di lapaknya bang Resmal atau kang Resmal. Bagi teman-teman yang mau beli silahkan hubungin aja WhatsApp-nya atau by phone, atau bisa lihat di IG ataupun di Facebook-nya. Oke okay, setelah ini kita ke lapak berikutnya. Salam satu berani, salam kubira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close.